Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di badan usaha milik daerah Tanjung Pinang, PT Tanjung Pinang Makmur Bersama, periode 2017-2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Alfred Simanjuntak, mantan ketua tim pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Nelayan Bintan menemukan benda diduga mirip tank tengah mengapung di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YouNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah YouNews lengkapnya. Owner Arisan Online S&S akhirnya angkat bicara pasca aksi unjuk rasa sejumlah member Arisan Online S&S di Jalan Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang pada 26 Desember lalu. Sini. Owner Arisan Online S&S Welingna akhirnya angkat bicara soal kisru arisan online yang dituding merugikan para member hingga miliaran rupiah. Melalui penasehat hukumnya Iwan Kurniawan serta didampingi suaminya Marianto, Welingna menjelaskan pihaknya memiliki itikad baik untuk melunasi uang para membernya. Namun terkendala lantaran adanya 34 orang peminjam uang atau disebut jongker yang belum menyelesaikan pembayarannya. Yang belum dapat kita tagih itu nilainya 4.422.487.000. Ini orang-orang yang sampai hari ini tidak membayar barang-barangnya. Oh, ya, orang-orang lebih kurang 34 orang. Yang membayar di sana nilainya, ya nilainya total ya 4.422.487.000. Iwan Kurniawan menjelaskan, saat ini kliennya sedang berupaya melunasi uang 27 member tersebut dengan cara mencicil dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp118.374.000 dari total keseluruhan mencapai 1,5 miliar rupiah. Bulan pertama itu full semuanya. Untuk bulan kedua, dokter semua pada tidak membayar. Dan saya berupaya untuk menagih pribadi uang saya, kemampuan saya ada seberapa yang saya kirim. Itu ada bukti yang saya tetapkan kirim ke mereka. Kalau mereka mengatakan tidak mungkin, tidak membayar, itu kami tidak. Dalam pertemuan tersebut, para member juga menyampaikan tuntutannya kepada kuasa hukum Welingna. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di badan usaha milik daerah BUMD Tanjung Pinang, PT Tanjung Pinang Makmur Bersama, TMB, periode 2017 sampai 2019. Jaksa Kejari Tanjung Pinang menetapkan mantan Kepala Bagian Kabak Keuangan BUMD Tanjung Pinang, PT TMB berinisial DWN, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Tanjung Pinang, PT Tanjung Pinang Makmur Bersama TMB periode 2017 sampai 2019. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Pinang Bambang dalam konferensi pers di Tanjung Pinang 27 Desember mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan hasil proses gelar perkara oleh penyidik kasus tersebut beberapa waktu lalu. Tersangka diduga melakukan tindak penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dalam kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp517.741.716. DWM dengan jabatan Kabak Keuangan di mantan Kabak Keuangan di BUMD TMB, bahwa penetapan tersangka atas nama
DWHL dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan, dalam penyalahgunaan keuangan di BUMD PTMB. Tim penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup dari keterangan para saksi. Para saksi lebih kurang sekitar 20 orang yang telah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, dan alat bukti berupa surat dan alat bukti berupa petunjuk, yaitu berupa dokumen yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 Junto, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski ditetapkan sebagai tersangka, DWN belum dilakukan penahanan dan pada tersangka akan dilakukan pencekalan ke luar negeri dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan dua orang tersangka atas tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia di perairan Johor, Malaysia pada 15 Desember lalu. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan dua orang tersangka atas peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia pada 15 Desember lalu. Kedua tersangka adalah JI dan AS. Mereka sebagai penampung, perekrut dan yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Mereka diamankan aparat kepolisian pada 24 Desember lalu di lokasi berbeda di Kota Batam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Jeffrey Ronald Parulian Siagian pada Senin 27 Desember mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan serta memburu para pelaku lainnya. Kombes Jeffrey menjelaskan, sebanyak 5 orang saksi telah diperiksa Satgas Misi Kemanusiaan Internasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan, beberapa oknum tersebut diduga merupakan sindikat perdagangan manusia. Ini sindikat, ini bagian. Nah, jadi, sementara ini baru 2 yang kita dapatkan. Namun yang lainnya tetap kita kembangkan. Dan mudah-mudahan kita bisa menangkapnya untuk mereka mempertanggungjawabkan kegiatan yang mereka lakukan. Jeffrey menambahkan, pihaknya telah mengamankan barang bukti dari kedua tersangka seperti mobil, motor, ATM, buku tabungan, handphone, serta 7 unit kapal cepat fiber, serta 1 unit kapal kayu yang ditahan di Kabupaten Bintan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Alfred Simanjuntak, mantan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan Penagihan Dirjen Pajak, dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017. Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto dalam konferensi pers mengumumkan penahanan terhadap Alfred Simanjuntak, mantan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Saat ini Alfred menjabat sebagai fungsional pemeriksa pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat 2. Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap perpajakan yang sebelumnya menjerat 2 mantan pejabat Ditjen Pajak yakni Angin Prayitno dan Dadan Ramadhani yang telah menjalani proses persidangan. Sebagai bentuk kesepakatan untuk memenuhi keinginan para pihak-pihak tersebut, maka setiap wajib pajak kemudian diminta untuk menyiapkan sejumlah uang. Ya. Jadi untuk memperlancar proses perhitungan pajaknya. Dan juga nilai pajaknya pun dimodifikasi atau mungkin dihitung lebih rendah dari total keharusan kewajiban
nilai pembayaran pajak yang seharusnya. Usai konferensi pers, dengan tangan diborgol, Alfred enggan berbicara kepada media dan langsung masuk ke mobil tahanan. Alfred akan menjalani penahanan di Rutan Polres Jakarta Timur untuk 20 hari ke depan. KPK menduga uang yang diterima Alfred bersama tim pemeriksa pajak sekitar 625 ribu dolar Singapura atau setara 6,62 miliar rupiah. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Masyarakat Kota Tanjung Pinang kembali diresahkan beredarnya pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp mengenai mogok kerja seluruh karyawan Pertamina dan penutupan SPBU. Inilah isi pesan berantai yang dibagikan di aplikasi grup WhatsApp yang menghebohkan warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pesan tersebut menyebutkan agar seluruh agen SPBU melakukan pengisian penuh bahan bakar di setiap mobil pada 28 Desember. Suseno, Kepala Penanggung Jawab SPBU di Jalan Soekarno-Hatta Kota Tanjung Pinang, membantah adanya penutupan SPBU karena adanya mogok kerja karyawan dan menyebut pesan berantai tersebut merupakan hoaks atau berita bohong. Suseno memastikan aktivitas di SPBU Soekarno-Hatta berjalan normal seperti biasa. Kalau untuk itu nggak tahu, isu yang beredar di media itu dari mana yang berada, menurut saya itu hoaks. Ya, itu kan awalnya dari WhatsApp grup kan? Iya, saya juga kemarin ada juga kawan nanya kan, saya bilang nggak ada yang makan. Yang penting karena kan kalau SPBU ini kan di luar dari Pertamina, ini hanya apa? Kita kan swasta, ini nggak ada yang mau. Jadi jalan seperti biasa. Jadi untuk warga yang akan ingin mengisi bensin bahan bakar mereka tetap aman, pak ya, tanpa tetap harus aman, nyetok di hari-hari ini sampai. Nggak harus. Banyak kok yang udah nanya-nanya tuh. Pertamina nggak ada, dari Pertamina juga nggak ada isu apa-apa. Ya soalnya kan di broadcast itu nyebut dari besok sampai tanggal yang belum ditentukan. Nah, warga takutnya nyetok dari hari ini gitu. Oh, enggak. Insya Allah kita berjalan seperti biasa. Terkait informasi hoax tersebut, seperti diketahui, Serikat Pekerja PT Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu berencana akan melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29 Desember hingga 7 Januari 2022. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Saudara, seorang nelayan di Bintan menemukan benda asing diduga mirip tank tengah mengapung di perairan Bintan, Kepulauan Riau pada Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dikumpulkan, benda diduga mirip tank tersebut ditemukan seorang nelayan di perairan Bintan, tepatnya di sekitar Pulau Buruan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Usai ditemukan nelayan, kini benda mirip tank sudah dibawa ke dermaga pos pengamatan milik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 4 Tanjung Pinang yang berada di Kampung Baru Keke, Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Seorang warga Bintan Pesisir, Obet, mengatakan orang yang pertama menemukan benda diduga mirip tank tersebut adalah sahabatnya yang seorang nelayan. Saat itu, nelayan ini hendak melakukan aktivitasnya di perairan yang berada di wilayah perairan Pulau Buruan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Pada saat itu lagi memasang urawai, dia menemukan tonggokan besi yang terapung. Merasa curiga, dia dekati. Didekati dia pun bingung dan merasa takut, langsung menghubungi kepala desa dan teman-teman yang ada dekat. Dan kepala desa langsung menghubungi Babinsa dan polisi yang berada inspektor di Bintan Pesisir. Untuk sementara itu, sampai saat ini kita tak tahu dibawa kemana. Sementara, pejabat sementara PSK Humas Polres Bintan itu Mishamsu Alson membenarkan adanya temuan benda diduga mirip tank oleh seorang nelayan tersebut. Namun untuk kepastian barang tersebut, kita belum mengetahui apa, tentu ahlinya yang akan menentukan barangnya apa, sementara yang ahlinya itu adalah dari TNI. Jadi saat ini barang diamankan di pos
NIAL Kijang. Untuk proses selanjutnya silakan koordinasi dengan Antam Lapan atau TNIAL Kijang. Hal ini kita belum dapat informasi kepastiannya, nanti silakan aja ke Antam Lapan atau TNIAL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI AL terkait penemuan benda diduga mirip tank oleh nelayan Bintan tersebut. Saat dihubungi, Kepala Dinas Penerangan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Mayor Laut KH Nur Cahyo belum membalas pesan singkat yang dikirim Ulasan TV. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Kemkominfo RI terus melakukan pencegahan dan penghapusan terhadap berita hoax yang beredar luas di media sosial, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar mengakses informasi yang positif saat menggunakan media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terus berupaya melakukan pencegahan dan penghapusan informasi bohong atau hoax yang beredar luas di media sosial. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong pada Senin 27 Desember mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai platform digital yang banyak digunakan oleh masyarakat, guna pengawasan dan memfilter terhadap berita hoax dan konten negatif yang beredar di media sosial. Usman menjelaskan, Kemkominfo juga meningkatkan edukasi dan literasi digital bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan konten yang positif di media sosial. Kami mengajak masyarakat untuk beretika dalam menggunakan media sosial, bagaimana bermedia sosial yang aman, agar tidak ada tuntutan hukum di belakang hari. Di Indonesia ini ada beberapa undang-undang yang mengatur konten media sosial atau media digital, antara lain undang-undang ITE. Usman menambahkan, sepanjang tahun 2021, berita hoax terkait vaksin COVID-19 paling banyak beredar di masyarakat. Saat ini, Kemkominfo telah menemukan 420 informasi hoax yang beredar di media sosial mengenai vaksin COVID-19 dan penyebarannya telah mencapai 2.518 konten. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Indonesian Technical Advisory Group on Immunization meminta kepada orang tua untuk menjelaskan riwayat kesehatan anaknya saat akan divaksin guna mengantisipasi efek samping vaksin COVID-19. Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Sri Rizki Hadinegoro, meminta kepada orang tua untuk tidak menutupi riwayat penyakit anaknya saat akan melakukan vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun. Hal itu guna mengantisipasi efek samping berlebih yang dapat membahayakan anak setelah divaksin. Sri menyebut, orang tua juga harus mengetahui riwayat kesehatan anak guna memberikan penjelasan terhadap kondisi anak saat screening kesehatan, sehingga petugas kesehatan dapat memberikan tindakan yang tepat sebelum maupun sesudah penyuntikan vaksin. Jadi pada waktu dia ditanya oleh petugas kesehatan, karena ada screening sebelumnya, ada checklist yang harus diisi, itu harus dijelaskan dengan baik, jangan ditutup-tutupi. Misalnya memang anak saya ini punya penyakit apa dan sekarang masih minum obat, disampaikan dan mereka dan sangat teratur minum obat, berobatnya juga teratur, itu disampaikan kepada petugas sehingga petugas juga mencatat di situ kalau ada apa-apa ya sudah ada informasi. Sri menambahkan, pemberian vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun sangat penting karena anak usia tersebut rentan tertular COVID-19. Terutama saat anak mengikuti pembelajaran tatap muka dan berinteraksi di lingkungan publik. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebanyak 8,2 miliar rupiah yang merupakan dana pokok pikiran atau pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Padang disalurkan Dinas Sosial Kota Padang sepanjang tahun 2021. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriyadi pada Senin 27 Desember mengatakan, dana pokir disalurkan dalam bentuk bantuan sosial bansos dan disalurkan kepada masyarakat yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Menurut Afriyadi, dana pokir yang disalurkan Dinas Sosial berjumlah 9 miliar rupiah
Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi data di lapangan kepada penerima, hanya 8,2 miliar rupiah dana pokir yang bisa disalurkan. Dana pokir senilai 1,7 miliar rupiah disalurkan untuk kelompok usaha bersama atau KUBE, serta 6,5 miliar rupiah bantuan sosial kepada para konstituen. Setelah anggaran perubahan kemarin ada sekitar 9 miliar. Dan hari ini, beberapa hari ke depan itu terakhir kita mengajukan SP2D ke keuangan Balai Kota. Yang hibah sampai sekarang baru selesai SPG-nya 1,7 M. Kemudian yang bansos itu sudah hampir selesai 6,5 miliar. Berarti jumlahnya 8,2 M. Sementara untuk bansos, masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan antara 1 hingga 2 juta rupiah, tergantung proposal yang diajukan. Sedangkan untuk bantuan KUBE mendapatkan bantuan antara 16 hingga 20 juta rupiah dengan jumlah anggota maksimal 10 orang per kelompok. Dari Padang, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati 33 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dari 33 RUU tersebut, terdapat 6 RUU telah ditetapkan menjadi undang-undang. DPR RI telah menyepakati sebanyak 33 rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021 dalam rapat paripurna ke-15 pada 23 Maret lalu. Kini DPR RI telah menetapkan kembali 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas tahun 2022 dengan rincian 26 usulan DPR, 12 dari pemerintahan, dan 2 lainnya diusulkan DPD RI. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jalan tol lintas gurun yang pertama di Xinjiang, China resmi dibuka. Jalan bebas hambatan ini dinilai membantu mempersingkat waktu perjalanan antar kota di Xinjiang Utara. Jalan tol tersebut dibangun melintasi gurun Kurban Tunggut, padang pasir terbesar kedua di China. Jalan menghubungkan prefektur Altai dengan Urumqi ini membentang sekitar 343 km dengan sejumlah seksi sepanjang lebih dari 150 km. Jalan ini dinilai sebagai urat nadi kerangka transportasi Xinjiang. Jalan bebas hambatan ini akan membantu mempersingkat waktu perjalanan antar kota di Xinjiang Utara. Dengan kecepatan maksimum yang dirancang mencapai 120 km per jam, waktu tempuh antara Altai dan Urumqi berkurang separuhnya menjadi sekitar 3,5 jam. Dari Urumqi, China, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.